Aduh, kamu telah menggigitku. Selanjutnya, kamu akan menjadi sepertiku. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Ayo, jalan lebih cepat lagi, bro. Kita harus sampai di rumah sebelum jam 12 malam. Memangnya kenapa, bro? Hari ini malam Jumat Kliwon. Para hantu mau pesta pora. Mana mungkin bisa sampai? Ini sudah hampir jam 12. Kamu dengar nggak? Suara apa, bro? Kayak gini. Pingsan. Tolong. Tolong. Kasih. Tolong. Tolong. Sini. Biar aku tolong. Tolong. Gak usah. Tapi aku harus bagaimana? Oh iya, aku ingat sesuatu. Apa benar kalau kita diam tak akan dikejar oleh Kunti? Benar, ternyata kuntilanak ini tidak dapat mendeteksiku. Ia hanya bereaksi mencari gerakan di sekitarnya. Dan sensor geraknya akan tidak aktif jika kita tidak bergerak dalam beberapa menit. Aduh, punggungku gatal. Aduh, kok gatal banget ya? Kurang naik dikit. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Naik dikit. Tolong! Kau lari ke
Tolong! Tolong! Hah? Itu ada suara si Harun. Kenapa itu si Harun? Harun! Aduh, kamu telah menggigitku. Selanjutnya, kamu akan menjadi sepertiku. Hah? Harun! Run! Kenapa kamu, bro? Aku telah digigit Kunti. Ia telah menggigit pundakku. Hah? Racun si Kunti akan bereaksi dengan cepat. Jika lebih dari satu jam, maka kamu akan berubah menjadi zombie. Ayo kita segera ke klinik terdekat. Kenapa ini kenapa? Teman saya digigit kuntilanak, Pak Mantri. Hah? Digigit kuntilanak? Ada-ada saja kalian ini. Benar, Pak Mantri. Kami tidak ngarang. Kalian kena penyakit halus ini. Halus apa maksudnya, Pak? Halus. Hasulinasi. Hanulisasi. Maksud saya, halusinasi. Ah, Pak Mantri nggak percaya aja. Oke, sekarang akan saya suntik dengan obat untuk segala macam gigitan. Kalian akan saya suntik rabies. Hei! Waduh, si Harun kumat. Racun dari gigitan si Kunti bereaksi. Si Harun sekarang sudah menjadi zombie.